Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best. But the special part lives in the heart of Indonesians like you. It's Smart FM Jakarta. Pada FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Spreasers, di manapun Anda berada. Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda di satu jam ini dalam Smart FM Radio Talk. Banyak hal jadi pertimbangan ketika sebuah dunia usaha di sebuah negeri itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Otomatis, ini merupakan sebuah challenge atau tantangan tersendiri dan punya banyak PR untuk bisa memberikan satu simbiosis keseimbangan mutualis antara pemilik usaha dan juga SDM yang terkait di bidangnya. Nah, pagi hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang tantangan dunia usaha dalam usaha upaya penghormatan hak tenaga kerja. Melengkapi perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, di studio Smart FM sudah hadir Ketua Kupas atau Komite Khusus Pengusaha Berintegritas mewakili Kadin, ada Bapak Adri Istanbul. Selamat pagi Pak Adri. Selamat pagi. Sehat Pak Adri? Sehat. Sehat ya, semangat terus Pak Adri ya. Semangat. Dan Pak Adri didampingi oleh Pak John Darmawan dari IGCN, Indonesia Global Compact Network. Pak John Darmawan, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Pak John. Sama-sama. Dan juga hadir Bapak Aryu Dino, mewakili ELSAM, sebuah lembaga studi dan advokasi masyarakat. Pak Ari, selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Sehat Pak Ari. Ya. Terima kasih waktunya. Dan tidak ketinggalan juga sudah hadir Mbak Andi Pratiwi, mewakili TURC atau Trade Union Rights Center dan redaksi Jurnal Perempuan. Pagi Mbak Tiwi. Pagi Mas Darem. Terima kasih Mbak Tiwi waktunya. Baik, kita bicara mengenai hal yang berhubungan dengan tantangan dunia usaha dalam upaya penghormatan hak tenaga kerja. Mungkin yang pertama saya mau lempar pertanyaan ini ke Pak Adi Istanbul terlebih dahulu. Pak Adi, bagaimana pendapat Anda tentang hal yang berhubungan dengan tantangan atau challenging dari dunia usaha? Seperti apa mungkin di 3 tahun belakangan ini? Ya, jadi memang kalau kita amati sekarang ini bahwa dengan efek bonus demografi yang ada, bahwa kita melihat tantangannya cukup besar. Dan salah satu memang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah terkait masalah SDM. Nah, bagi dunia usaha hal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan hal yang mutlak memang. Nah, sehingga kita ada melihat tantangannya. Seperti kita ketahui ada dua pandangan ekstrim dengan digitalisasi sekarang ini, bahwa 20 tahun kemudian pandangan pertama mengatakan bahwa kita akan mengalami pengangguran karena digitalisasi, otomatisasi itu terjadi di mana semua digital, maka ini akan berefek terhadap orang tidak bekerja. Itu pandangan pertama. Tapi pandangan kedua, sebetulnya dengan digitalisasi ini kita akan happiness. Ya. Nah, bagi dunia usaha itu mengambil jalan tengah, bahwa kita harus memang pertama siap dalam sisi kualitas sumber daya manusia, siap bekerja, dan juga kita mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi itu dengan memanfaatkan sumber daya manusia itu secara baik. Nah, kita ketahui bahwa kemarin Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Rosan, menyampaikan bahwa menurut PBB usia produktif itu kan sebetulnya sampai umur 60 tahun. Maka bagi saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air, kata Pak Rosan, untuk yang umur 60 tahun ke bawah itu salam pemuda, maksudnya usia produktif sebetulnya. Okay. Nah, di situ tantangannya. Nah, persoalannya bahwa bagaimana kita mau meng-link, ya, meng-link and match. Nah, ini sekarang tantangan. Nah, kalau kita masalah hak asasi manusia, bagi dunia usaha tentu semakin dia menghargai sumber daya manusianya, maka akan berakibat terhadap produktivitas sebetulnya. Itu yang sebetulnya yang nanti akan kita kaji lebih lanjut gitu. Jadi bagi kita masalah upah, masalah hal lain itu sebetulnya nomor 4. Yang penting pertama itu adalah bagaimana tentang etos kerja sebetulnya. Tentang bagaimana semangat kita membangun negeri, membangun bangsa,
Tapi juga ini adalah satu tantangan bagi sumber daya manusia gitu loh. Sampai sejauh mana bisa memanfaatkan kesempatan kerja itu. Nah, ini yang kita akan nanti bicarakan. Saya pikir demikian. Oke. Sebentar, sebagai highlight saja, Pak Adri mengatakan dengan tegas bahwa masalah upah itu memang ada di posisi nomor 4, sedangkan nomor 1-nya berada di masalah etos. Ini berhubungan dengan etika, attitude karyawan, siapapun itu, entah buruh atau SDM. Apakah memang di belakangan tahun ini sudah mulai tidak diperhatikan, sehingga orang itu lebih fokus kepada take home pay-nya, ke upahnya, demo-demo yang ada pun faktanya mengatakan situ, Pak Adri? Iya. Jadi saya secara tegas menyatakan bahwa kita ini sudah kehilangan arah gitu loh. Bahwa sebetulnya kalau menurut saya, kalau kita melihat ada satu cerita bahwa kenapa tembok Cina yang sedemikian kokoh bisa Cina dikalahkan oleh musuhnya, itu kan bukan karena benteng yang dirobohkan, bukan infrastruktur yang dirobohkan, tapi ketika pengawal penjaga kunci pintu gerbang itu bisa disuap, kan gitu loh masalahnya. Nah, itu maksud saya adalah akhlak ataupun etos kerja yang sering terlupakan. Kita sering hanya masalah menuntut, tentu pengusaha merasa bahwa itu sudah kemahalan, sementara karyawan ataupun buruh itu menganggap kemurahan. Ini kan harus kita cari titik temu gitu loh. Bahwa ini yang persoalan itu sebetulnya, kalau menurut kami Kadin, Kupas susu ya, bahwa semua harus memiliki integritas. Bahwa kita harus memiliki komitmen awal dulu, kita mau bekerja ini atau mau dipekerjakan ini, apa tujuannya? Tentu tidak semua harus ada keuntungannya, tapi kan ada di balik itu adalah rohnya sebetulnya adalah membangun bangsa, membangun negeri. Nah, sehingga kita tidak perlu demo ya toh, ataupun hal-hal yang, tapi harus ada komunikasi tentunya. Ya. Nah, tentu wasitnya adalah government, pemerintah. Nah, kita harus memberikan win solution. Saya sedikit menyampaikan bahwa saya baru ketemu dengan salah satu gubernur terbaik di negeri ini, Gubernur Jawa Barat, bahwa persoalan itu bisa di, sebetulnya bisa diatasi. Misalnya membuat cluster-cluster, zona-zona industri. Misalnya industri daerah A gaji UMR-nya sekian. Daerah ini gaji UMR-nya sekian. Ini bisa akan mendorong terjadinya keadilan. Nah, yang kedua menurut beliau ketika kami diskusi dan kami sependapat, melibatkan Kadin sebagai Kamar Dagang dan Industri ini sebagai induk daripada seluruh pengusaha lah. Mulai dari mikro ya UKM sampai kepada pengusaha besar, itu dijamin undang-undang. Jadi pengusaha swasta, pengusaha BUMN maupun koperasi dan UKM itu harus chambersnya ini harus difungsikan gitu loh. Sehingga tidak perlu kita berdialog dengan banyak hal gitu ya. Sehingga dalam hal ini misalnya juga terintegrasinya 3-in-1 misalnya dalam kawasan satu industri. Contohnya kalau kita memiliki satu industri yang besar, kawasan ekonomi industri atau khusus misalnya kayak gitu, di dalamnya itu kita harus buat infrastruktur untuk permukimannya misalnya, sehingga tentu menghemat biaya transportasi, dengan upah ataupun gaji ataupun salary yang mereka dapat itu sudah memiliki value, tidak terpotong kepada utang cicilan motor, utang sana sini yang konsumtif, sehingga juga akan membuat beban kepada si karyawan ataupun mungkin juga ini akan menjadi pelanggaran HAM juga menurut saya. Kalau dia dari Kerawang sana sampai bekerja sangat jauh gitu ya, memakan waktu 3 jam, bagaimana dia bisa produktif? Subuh sudah pergi, bekerja dengan ini, pulang juga sudah tidak ketemu dengan keluarga, ini akan berbahaya menurut saya pada satu titik tertentu. Oke, baik. Dan sebenarnya Pak Adi, ini kita melihat dari sisi holistiknya terlebih dahulu. Ya. Tapi saya mau izin minta komentarnya Pak Ari Yurino dulu dari Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Pak Ari, dari data yang disampaikan tadi memang terlihat jelas gitu ya, belum adanya satu kesepakatan antara pemberi kerja dan juga penerima kerja. Apakah Anda punya satu data yang berhubungan dengan hak-hak tenaga kerja selama mungkin 3 tahun belakangan ini? Iya, satu sisi gini, kadang kita ngelihat bahwa dari konteks apa perusahaan dan pekerja gitu ya, ketika masalah hak, ada
apa istilah ketika kita bicara soal masalah penghormatan terhadap hak asasi manusia itu akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Yeah. Padahal seperti yang tadi sempat dibilang sama Pak Adri, itu sebenarnya malah seharusnya inline. Yeah. Itu bahkan sebenarnya itu meningkatkan produktivitas. Itu bahkan sebenarnya itu bisa mengurangi kerugian dari perusahaan. Ketika perusahaan itu tidak menghormati hak asasi manusia, sekitar akan terjadi. Baik itu di tingkatan perburuhan, sekitar lahan, macam-macam. Dan itu yang akan membuat cost-nya semakin tinggi bagi perusahaan. Nah, sehingga sebenarnya kalau ketika dalam konteks hak asasi manusia dan bisnis, dia seharusnya menjadi salah satu bagian dari operasi perusahaan ketika menghormati hak asasi manusia, itu pertama. Kedua, memang ketika kita bicara soal masalah hak pekerja, ya itu memang hak dari pekerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan perusahaan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat roda perekonomian di Indonesia. Tapi di sisi lain, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, potensi-potensi pelanggaran HAM yang terjadi. Baik akibat operasi perusahaan gitu ya, dan itu nggak bisa dipungkiri. Banyak sekali datanya soal masalah itu. Perampasan lahan, di isu perburuan juga ada muncul soal masalah upah, soal masalah tunjangan, dan lain-lain. Dan itu memang harus diselesaikan. Harus ada titik tengahnya kalau misalkan kata Pak Hadi, antara bagaimana kesepakatan antara pekerja dan si perusahaan, dan itu yang memang harusnya menjadi salah satu tanggung jawab dari negara. Nah, sampai saat ini saya melihat permasalahan itu masih belum bisa menjadi salah satu titik tengah yang baik gitu. Setiap tanggal 1 Mei demonstrasi buruh pasti muncul dan punya sederet berbagai macam tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan. Dan itu memang real. Dan itu memang ada memang permasalahan-permasalahannya. Di satu sisi juga upaya untuk mempercepat pertumbuhan juga kita membutuhkan perusahaan, dan itu memang harus menjadi salah satu kompromi dari perusahaan dan pekerja yang harusnya menjadi salah satu tanggung jawab dari negara. Oke, baik. Pak Ari, tahan sebentar, dan juga Pak Ari dan juga Pak John serta Mbak Tiwi, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Ini memang sengaja baru saya angkat sebagai sebuah gambaran besarnya dulu untuk bisa melihat nanti secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan tantangan dunia usaha dalam upaya penghormatan hak tenaga kerja, dan bagaimanakah positioning masing-masing ini mampu membuat satu equal atau kesamaan antara pengusaha dan juga tenaga kerja. Anda bisa berinteraksi silakan di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp dan SMS. Yang mau telepon boleh hubungi kami ke 021 634 3417. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Kita masih membahas tentang sebuah tema besar yang konon kabarnya ini permasalahan tentang hak-hak tenaga kerja itu tidak akan pernah bisa rampung ya. Karena banyak orang yang mungkin akan menyamaratakan atau menuntut penyesuaian dan keseimbangan antara kebutuhan dan juga sebuah keinginan. Nah, ini yang kadang-kadang dirasa kurang untuk bisa menemukan satu titik temu antara permasalahan tentang tenaga kerja, upahnya kah mungkin, hak-hak yang lainnya kah mungkin, sehubungan dengan needs juga yang diperlukan sama para pengusaha. Nah, itu gambaran awal di sesi pertama. Saya sudah tanyakan komentarnya ke Pak Ari Yurino dan juga Pak Adri Istanbul. Tapi kita melihat positioning dari Indonesian Global Compact Network. Ini Pak John Darmawan. Anda melihatnya bagaimana Pak tentang permasalahan tenaga kerja ini? Tidak hanya berhubungan dengan upah pastinya. Hak-hak itu kan definisinya banyak. Nah, bagaimana hal ini bisa Anda komentari? Sangat menarik sebetulnya kalau tadi pertama kali disampaikan oleh Pak Adri bicara etos, kemudian Pak Adrinya bicara mengenai aturan-aturan. Sebetulnya kami berpandangan bisnis itu untuk kesejahteraan kita semua. Perusahaan tentunya berpikir mengenai profit, karyawan berpikir mengenai kesejahteraan. Tetapi satu hal yang paling penting, kita harus punya etos kerja. Memang betul etos kerja itu penting sekali. Kedua, kita harus ada kesadaran bahwa bisnis itu bukan semata-mata keuntungan, tapi kesejahteraan bersama. Kalau perusahaan hanya untung, mikir untung, profit, karyawannya habis-habisan, percuma juga. Kalau karyawannya berpikir hanya saya ingin gaji yang besar, kemudian perusahaannya tutup, ya sudah, istilahnya wassalam ya, wassalam. Jadi kedua pihak harus berpikir equal pay for equal work. Kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita. Jadi
ayo kita duduk sama-sama. Kita ini kalau kita bicara orang Indonesia, kita ini ada namanya tepos liro. Bukan menonjolkan ego masing-masing untuk kepentingan sendiri, tapi tepos liro, kemudian kita bisa bicarakan apa sih yang harus dibicarakan sebenarnya kalau kalau kita mau duduk sama-sama, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi kami melihat kita harus berkomunikasi terbuka aja, gak perlu sembunyi-sembunyi, udah gak zamannya lagi. Kalau dulu mungkin kita masih berpikir kalau bicara takut salah ya. Sekarang kita bicara terbuka, fair, dan tetap menjunjung yang namanya tepos liro itu. Saya pikir bisnis harus begitu, karyawan juga harus begitu. Jadi seluruh pemangku kepentingan harus berpikir adanya tepos liro dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Saya pikir itu yang paling penting. Yang diharapkan seperti itu, Pak John. Tapi fakta dan realita di lapangan ini mungkin akan berbeda kalau kita melihat versi dari sisi para buruh atau SDM-nya. Nggak akan bisa masuk gitu dengan istilah tepos liro, sehingga lebih identik, wah pengusaha lebih ingin cuan banyak dong, profit banyak, cash flow ngalir terus. Hak-hak kami bagaimana gitu? Sedikit komentar Anda. Memang secara umum banyak berpandangan demikian. Tapi dari beberapa interaksi dengan serikat buruh, dengan pengusaha, semua sudah mulai berpikir dengan kepala dingin. Mulai memajukan yang namanya social interaction, social dialog, itu sudah mulai jalan. Mungkin saya tidak akan sebutkan beberapa serikat buruh yang sudah berpandangan buat apa kita ribut-ribut tapi kita kehilangan job. Perusahaan juga buat apa kita untuk semata-mata tapi karyawan kita sakit-sakitan. Jadi sudah ada sebetulnya. Dan saya pikir ini harus kita dorong. Apalagi kami dari UN Global Compact, IGSN, Indonesia Global Compact, memiliki tiga pilar mungkin dalam business and human rights, penghormatan terhadap masalah HAM ini. Jadi itu pilar kedua yang kita harus dorong. Dan fakta sudah mulai berbicara, beberapa serikat buruh dan banyak perusahaan sudah mulai menerapkan itu. Jadi kalau kita mau usaha pasti bisa. Oke, dikunci di situ. Saya mau ke Mbak Pratiwi. Mbak Pratiwi, mewakili Trade Union Trade Center dan redaksi Jurnal Perempuan, ini menggawangi apa ya kalau kalau dikorelasikan dengan tema kita hari ini? Untuk TWRC-nya sendiri, TWRC sendiri sebenarnya pusat studi dan advokasi untuk hak-hak ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi memang kita melakukan pendampingan di lapangan, juga melakukan advokasi, juga kita melakukan penelitian gitu terkait hak-hak ketenaga kerjaan. Untuk saat ini kita mendampingi pekerja rumahan, buruh manufaktur, dan buruh kelapa sawit. Kalau secara komplain yang mereka berikan kepada para pengusaha, apa kira-kira batasannya? Apakah berhubungan dengan upah saja kah? Atau ada hal lain yang jadi satu fokus tersendiri sehingga merasa penghormatan hak tenaga kerja nggak mereka dapatkan? Jadi gini ya, kalau kita bicara hak-hak tenaga kerja, iklim industri yang sehat, menghormati hak asasi manusia, kita tidak hanya bicara pekerja maupun pemberi kerja, tapi di situ juga ada negara kan sebagai regulator atau yang menyediakan kebijakan yang pro terhadap hak asasi pekerja itu sendiri. Jadi sebenarnya negara sudah menyediakan instrumennya, walaupun misalnya masih banyak kritik terhadap undang-undang ketenagakerjaan, tapi setidaknya itu sebagai titik temu yang tadi dipertanyakan, titik temu antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Beberapa kasus yang kami temukan di lapangan itu banyak sekali soal hubungan atau status kerja. Ketika kita bicara PKWT atau waktu tertentu dan PKWTT yang waktu tidak tertentu antara kontrak dan tetap, itu masih banyak masalah ditemukan. Misalnya di kasus buruh manufaktur atau industri garmen misalnya, itu banyak praktik. Jadi ketika dia diperpanjang, terus ada konsep namanya jeda. Jadi dijeda dulu, diputihkan statusnya, kemudian direkrut kembali jadi pegawai kontrak lagi. Jadi dia selama 15 tahun terus aja pegawai kontrak, padahal undang-undang sudah memberikan
apa sudah memberikan ketentuan bahwa misalnya pekerja kontrak itu maksimal itu kan 2 tahun kemudian diperpanjang maksimal selama 1 tahun ya, artinya 3 tahun. Jadi ketika 3 tahun dia selesai, kemudian jeda lah ya kan 1 bulan, kemudian dipekerjakan kontrak lagi, harusnya kan dia udah tetap. Nah, masalahnya apa ketika dia masih pekerja kontrak, yang tadi fasilitas kesejahteraan yang juga telah diatur di Undang-Undang 13/2003 itu jadinya berkurang. Oh, oke. Okay. Gitu kan, misalnya jaminan kesehatannya, jaminan ketenaga kerjaannya gitu ya. Juga khususnya untuk buruh perempuan misalnya. Meskipun sudah ada perusahaan-perusahaan yang memberikan hak cuti haid, tapi ternyata untuk mengambil hak cuti haid itu jadi dipersulit. Ya kan, diperiksa dulu di klinik. Oke, kalau misalnya 2 jam minum obat dan udah gak sakit, perut gak kram, langsung itu boleh dipekerjakan kembali. Okay. Atau mekanisme seperti kerja borongan. Ya, kemudian yang hasilnya itu tergantung dengan banyaknya kita bekerja. Akhirnya kan, oke, okay, udah deh, kita kesampingkan nih misalnya rasa sakit ketika haid gitu sih. Kalau misalnya di kasus buruh sawit misalnya, praktiknya banyak buruh harian lepas gitu. Jadi haknya sebagai misalnya dia 15 tahun tetap terus menerus sebagai buruh harian lepas, dia belum diangkat. Jadi sebenarnya saya ingin tekankan bahwa dalam konteks tadi tantangan industri yang ramah terhadap hak asasi pekerja itu di situ ada peran negara juga sebagai pengawas. Ketika misalnya ada pelanggaran-pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan misalnya, terus kemudian serikat pekerja melakukan dialog, di situ mediatornya harusnya negara. Negara hadir baik untuk industri itu sendiri dan untuk pekerja, saya pikir. Oke, berarti kalau dilengkapi hari ini kita kurang satu narasumber sebetulnya ya. Mewakili Kementerian Tenaga Kerja mungkin. Ya. Kalau gitu saya minta komentarnya Pak Ardi. Pak Ardi, bagaimana Pak Ardi? Ya, saya tidak duduk ke mikronya ya, ke hal yang spesifik ini, teknis. Pada prinsipnya bahwa Kadin ya, selaku Kamar Dagang dan Industri, Ketua Umum Pak Rosan ini sudah memulai dari atas dulu untuk hak asasi manusia, di mana ada komite khusus yang membidangi untuk pengusaha yang berintegritas. Jadi kata kuncinya integritas dulu nih. Jadi kalau sudah memiliki integritas, tadi kan ada etos kerja, ada integritas, maka situ baru kita berbicara kepada bagaimana dia memimpin perusahaannya ya, supaya tidak ada praktek-praktek pelanggaran HAM tadi. Nah, dan kalau kita lihat fungsi negara ini kan dari zamannya dulu udah ada namanya industri Pancasila ya, kalau nggak salah, bahwa ada tripartit dan sebagainya. Nah, kalau menurut kami dari Kadin, sekarang inilah saatnya dengan konsep pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, di mana pada episode pertama sudah sukses dengan infrastruktur, maka sekarang SDM harus mau atau tidak mau harus. SDM ini kan tidak hanya buruh, tidak hanya karyawan, tapi sebagai pengusaha juga sebagai SDM sebetulnya. Cara pandang kita harus begitu, bahwa semua ini kan bagian daripada ekosistem. Maka menurut saya, kami dari Kadin, bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan harus memanggil Kadin, harus memanggil perwakilan serikat buruh atau tenaga kerja atau serikat pekerja apapun namanya, baik di BUMN, swasta dan koperasi. Ayo dong duduk bertiga dulu nih, membuat ekosistem yang berkeadilan. Nah, baru nanti ke hal-hal teknis tadi, apa yang memang perlu di industrialisasi, industri manufacturing, perkebunan, ataupun trading. Karena banyak hal yang memang satu sama lain kan berbeda ininya. Nah, tentu secara umum bahwa kalau sudah memiliki integritas, bahwa sadar sebagai bangsa yang berPancasila, saya pikir praktik-praktik seperti itu tidak boleh itu. Misalnya ada cuti haidnya persulit. Walaupun ini kan insidentil lah ya, maksudnya teknis apa dari 00 sekian persen, tapi ini menjadi masalah. Maksud saya harus kita angkat juga, karena kalau kita diamkan ini berbahaya gitu loh. Oke, tahan sebentar Pak Ari. Nanti kita break dulu, sambung sesi ketiga. Ini PR besar buat Pak Ari agar bisa memberikan satu buah advokasi pada masyarakat Pak Ari ya, tentang komentar Pak Ari tadi. Siap, nanti sesi ketiga ya. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Smart FM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Saya Daryl Adam, masih bersama dengan Pak Adri Istanbul, beliau adalah Ketua Kupas atau Komite Khusus Pengusaha Berintegritas dari Kadin. Hadir pula Pak John Darmawan, mewakili IGCN, Indonesia Global Compact Network, dan juga Pak Ari Yurino, mewakili ELSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, serta ada Mbak Andi Pratiwi, mewakili TURC atau Trade Union Red Center dan redaksi Jurnal Perempuan. Kalau mengutip statement dari apa yang dikatakan Pak Adri di awal tadi, kita sudah masuk industri 4.0. Ini kan berarti sudah jelas sekali tantangan dari para pengusaha untuk bisa mengikualkan dengan SDM itu semakin berat ya Pak Adi ya. Era sudah mulai globalisasi masuk, kemudian juga komputerisasi, bahkan mungkin era robot nanti sudah betul-betul menjadi sebuah acuan dari sebuah perusahaan untuk bisa maksimalkan hasilnya. Tapi itu kita tahan dulu, itu fakta yang sudah didapatkan. Nah, bagaimana komentar Pak Ari Yurino tentang hal tersebut? Apakah memang butuh satu pihak ketiga yang betul-betul menggawangi penengah antara Kadin dan juga para pengusaha, juga para pekerja, agar hal-hal yang dirasa sepele tentang hak pekerja itu tidak lagi di blow up sehingga menjadi suatu fokus yang memudarkan permasalahan utamanya yang lainnya. Iya, itu memang menjadi salah satu tanggung jawab negara untuk bagaimana memfasilitasi antara pekerja dan pengusaha dan perusahaan. Okay. Nah, instrumennya sebenarnya sudah ada. Bahkan tingkatan ya tadi juga sempat disinggung sama Pak John terkait soal masalah pilar dari UNGPC itu. Jadi UNGPC sejak tahun 2011 sudah diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada tiga pilar sebenarnya di dalam UNGPC itu. UNGPC itu kayak panduan PBB untuk bisnis dan HAM. Yang pertama bicara soal masalah perlindungan, itu yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk bagaimana operasi bisnis itu sesuai dengan prinsip-prinsip asasi manusia. Okay. Jadi dia harus memastikan itu. Karena negara punya otoritas untuk itu. Dia bisa melakukan penindakan dan lain-lain. Dan pengaturan terkait soal masalah kebijakannya itu sendiri. Kemudian tadi juga sempat disinggung sama Pak John, tanggung jawab perusahaan itu bagaimana melakukan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam melakukan operasinya. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, memberikan hak-hak terhadap buruh, bagaimana operasinya itu sesuai dengan prinsip lingkungan yang sehat dan lain-lain macam-macam. Yang terakhir, pilar ketiga itu bicara soal masalah pemulihan yang harus diberikan ketika ada masyarakat yang terdampak dari operasi perusahaan. Siapa yang harus melakukan pemulihan? Itu negara dan perusahaan. Okay. Jadi negara punya satu mekanisme sendiri di dalam sistemnya, melalui pengadilan, LPSK, dan macam-macam, lembaga perlindungan saksi dan korban, Komnas HAM, dan lain-lain. Kemudian juga ada mekanisme pasar yang juga bisa membuat satu mekanisme pemulihan di lingkungannya mereka. Baik itu di tingkatan perusahaan sendiri, pasti beberapa perusahaan itu punya satu mekanisme untuk bicara soal masalah pemulihan. Begitu juga di tingkatan pasar-pasar internasional. Nah, tiga hal ini yang sebenarnya harus menjadi salah satu instrumen yang diadopsi di Indonesia, di sistem Indonesia, yang sebenarnya sudah dicoba untuk dijalankan sekarang. Di dalam rancangan aksi nasional hak asasi manusia atau untuk tahun 2022-2024, skema ini dicoba disisipkan di dalam ranah HAM itu sendiri. Jadi bicara soal bagaimana penghormatan operasi hak asasi manusia dalam operasi bisnis. Nah, beberapa kali ELSAM sekarang mencoba untuk menggolkan prinsip-prinsip ini di empat aktor. Di tingkatan negara kita bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, bagaimana mencoba untuk mengasistensi kementerian dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam ranah HAM, menyajikan itu. Terus kita juga bekerja sama dengan Kadin, mengadakan pelatihan-pelatihan, terus juga membuat satu skema stakeholder dialog antara pemerintah, terus perusahaan dan masyarakat, sehingga ada dialog di sana. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Kolaborasi ini bisa berjalan ketika kita tahu permasalahan dan keinginan masing-masing, baik dari sisi pemerintah, dari perusahaan, dan dari masyarakat itu sendiri yang terdampak. Di dalam pemulihannya kita juga melakukan kerjasama dengan masyarakat-masyarakat yang terdampak dan juga institusi-institusi negara yang sebenarnya punya kewenangan untuk itu. Jadi ada lembaga perlindungan saksi dan korban, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, KPHI dan lain-lain yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, upaya itu yang sebenarnya sedang digalang dan mudah-mudahan sih
itu menjadi salah satu wujud yang cukup baik gitu ya, untuk mewujudkan operasi bisnis nantinya tuh sesuai dengan cita-cita prinsip-prinsip hak asasi manusia di kemudian hari. Oke, saya beralih ke Pak John dulu. Pak John, dari apa yang disampaikan sama Pak Ari, apakah memang butuh satu bentuk sosialisasi, edukasi lebih menyeluruh, komprehensif kepada mungkin dua pihak, antara pengusaha dan juga para pekerja di Indonesia ini? Ya, ini kita tahu sekarang ini dunia berkembang dengan cepat. Teknologi berkembang. Dan manusianya ya tetap begitu aja tapinya. Nah, sudah saatnya memang dilakukan sosialisasi. Okay. Karena kalau dibilang kayak seperti kami, panduan bisnis dan HAM ini masih baru sebenarnya dikatakan. Karena lahirnya konsep ini di tahun 2000-an. Nah, sehingga kami sendiri melakukan sosialisasi kepada anggota-anggota dari Indonesia Global Compact, maupun kepada masyarakat yang berkepentingan. Dan boleh dikatakan kami per 3 bulan melakukan multi-stakeholder dialog untuk mensosialisasikan unsur-unsur atau item-item dari UN Guiding Principle ini. Dari sektor pertanian, perkebunan, perhotelan, bahkan industri mining, kami lakukan sosialisasi. Karena nggak ada instan sebetulnya. Ya, kita harus lakukan itu, dan mekanisme ini harus terus didukung. Memang ada pemerintah sebagai regulator, betul. Sebagai wasit dari ini semua. Kemudian ada perusahaan harus menghormati hak dari semua pihak, karena dia beroperasi tidak berdiri sendiri, tapi juga ada lingkungan. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan lingkungan itu perlu disosialisasikan, karena cara pandang kan berbeda-beda. Kemudian kalau terjadi konflik, tadi dikatakan oleh Mas Ari, adanya perlu remedy, mekanisme penyelesaian ini pun harus disosialisasikan. Dulu kita punya tripartit ya, nah, sekarang berkembang terus, teknologi berkembang. Jadi kita harus dukung ini, sosialisasi. Kami kalau dari IGCN sendiri, proses sosialisasi ini sudah dilakukan yang ke-13 kali kalau salah. Kami lakukan per 3 bulan, mengundang pemangku kepentingan sesuai dengan tema. Pernah kami bicara mengenai hak pekerja anak, itu kami lakukan juga. Khusus dengan industri-industri yang banyak melibatkan anak-anak maupun konsumen anak-anak. Ini langkah yang terus kita lakukan. Gak bisa ini konsep langsung jalan, gak bisa. Sudah berapa lama ini diluncurkan sampai dengan sekarang ini? Kurang lebih sudah 3 tahun lebih. 3 tahun. Bahkan terakhir kami membuat health desk. Jadi kalau ada, walaupun itu sifatnya online, tapi itu sudah langkah berikutnya. Pertama sosialisasi, jadi langkah pertama kami lakukan survei. Survei pendahuluan, kemudian lakukan sosialisasi per 3 bulan, multi-stakeholder dialog. Dan tahun ini kami juga luncurkan health test. Bahkan kebetulan saya juga guest lecturer di Departemen Kesehatan Sosial di Universitas Indonesia. Kami melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Jadi kalau untuk yang S2 magister, kami sudah lakukan ini untuk tahun kedua. Dan cukup banyak, jadi 4 sesi. Jadi cukup intensif. Jadi fisip UI ini cukup advance. Dia melakukan sosialisasi untuk business and human right. Dan untuk S1-nya kami pun di UI sudah lakukan itu. Jadi tidak hanya bicara industri, tidak bicara bisnis, tidak bicara cuma CSO, tidak. Tapi akademisi pun sudah melakukan
sosialisasi ini. Oke, baik. Bintang sebentar Pak Jek, nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Ini sudah mulai ketemu gitu ya. Sebenarnya besarnya mungkin nanti bagaimanakah kita merangkainya dari apa yang sudah disampaikan, baik mungkin dari versinya Pak Adri, Pak John, kemudian Pak Adri juga menanyakan. Tapi nanti saya minta bukti data yang mungkin akurat dari Mbak Andi Pratiwi, sebetulnya dari semua yang sudah diusahakan itu, apakah mengalami penurunan permasalahan yang berhubungan dengan hak-hak tenaga kerja. Kita singgung lebih detail di sesi terakhir, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk. Sudah sampai di sesi yang terakhir, pembahasan mengenai tantangan dunia usaha dalam upaya penghormatan hak-hak tenaga kerja. Dari empat narsum yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, masing-masing memberikan opininya, dan memang ternyata secara regulasi, kemudian secara apa yang diharapkan sebagai sebuah bentuk pilar-pilar yang memang sudah dibangun itu sudah jelas terlihat ya. Tapi kenapa kok masih ada gitu loh pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan hak-hak tenaga kerja yang mungkin masih dikesampingkan, melihat ini tidak adanya keseimbangan antara pengusaha dan juga tenaga kerja sendiri. Jadi untuk itu saya minta komentar dari Mbak Andi Pratiwi. Bagaimana Mbak? Mungkin apakah ada satu data yang pernah dihimpun sama timnya Mbak Tiwi sendiri? Ada penurunan data laporan atau mungkin justru lebih naik lagi? Sebelum saya minta komentar ke Mas Ari. Jadi saya mau garis bawahi soal tadi ya, banyak sekali tadi disinggung soal dialog sosial. Okay. Kalau kita bicara dialog sosial kan posisinya kita harus setara ya, antara yang berdialog antara pekerja dan pengusaha. Jadi sangat penting ketika tadi Pak John juga bicara bahwa pengusaha juga harus diedukasi, maka kami dari TWRC juga berperan untuk mengedukasi pekerjanya. Artinya pekerjanya juga tahu tentang hak-hak mereka, dan pengusaha juga menempatkan saat dialog adalah mitra yang setara, bukan ada relasi kuasa lagi antara pemberi kerja dan pekerja gitu ya, sehingga dialognya ketemu. Nah memang memang sudah banyak ada beberapa perubahan gitu ya untuk praktik-praktik tadi pengusaha-pengusaha yang sudah menghormati hak asasi manusia. Itu juga tidak terlepas misalnya ada beberapa regulasi atau instrumen internasional yang menekan itu atau yang mengharuskan terjadinya perubahan di level yang lebih kecil. Tapi kan kemudian praktik-praktik lain misalnya union busting atau kekerasan terhadap serikat pekerja itu sendiri, karena memang ada beberapa praktek bahwa pengusahanya sendiri merasa terganggu nih ketika melakukan dialog sosial. Makanya dialog sosial itu harus posisinya setara. Pekerjanya tahu hak-hak dan kewajiban dia, pengusaha juga tahu hak-hak dan kewajiban dia. Sehingga itu harus diketemukan. TWRC sendiri kemudian berperannya di situ, melakukan pendidikan dan pelatihan untuk serikat-serikat buruh. Kami punya sekolah buruh yang kemudian dorongan kami, ayo kalian kalau ketika ada masalah, ada strateginya. Jangan ketika ada masalah, kemudian, oh nggak dapet THR, lempar nastar. Kan kalian nggak dapet dua-duanya. THR nggak dapet, toples nastar hilang. Ya kan? Harusnya kan berangkat dari dialog sosial dulu. Dialog sosial tadi ada beberapa tahap, kemudian kalau tidak dipenuhi, baru ada beberapa instrumen lain. Entah aksi, entah demonstrasi gitu kan. Jadi pekerja juga harus cerdas lah untuk menuntut hak-haknya gitu. Jadi di sekolah buruh kami mendorong itu, khususnya perjanjian kerja bersama, karena banyak banget praktik pekerja ya langsung aja dia nggak tahu perjanjian kerjanya, hak-hak dia sebagai pekerja itu nggak ada gitu kan, dan dia nggak tahu. Dan soal industri 4.0 ini sebenarnya di sini seperti dua mata uang ya. Di satu sisi membuka peluang untuk berbagai bentuk-bentuk kerja yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi di satu sisi lagi ini mendorong informalisasi kerja. Nah, informalisasi kerja ini kita harus lihat juga secara positif. Tadi kan membuka peluang kerja baru yang sebelumnya tidak ada, misalnya ojek online gitu ya, kemudian sekarang ada. Tapi bagaimana pemenuhan hak-hak dia sebagai pekerja, itu yang saya garis bawahi. Informalisasi kerja boleh, tapi kemudian hak-hak dia sebagai pekerja itu juga harus dilindungi oleh negara. Sekarang kan informalisasi kerja sudah jauh melangkah duluan, sedangkan negara sebagai regulator ini telat sepertinya gitu kan, sehingga tidak mampu melihat ekosistem industri yang sudah berubah. Itu sih yang saya pikir. Oke, dari komentar Mbak Tiwi terlihat dan juga terdengar ini PR banget buat Kadin dan juga timnya Pak John nih. Kita ambil satu kesimpulan boleh, karena menit sudah sangat terbatas harus bagi waktu. Mungkin saya mau ke Pak John terlebih dahulu, apa yang mau disampaikan konklusi kita pagi hari ini? Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, etos harus ada. Semua pihak, semua pemangku kepentingan, etos untuk kebaikan bersama. Kemudian semua harus menyadari ada equal pay for equal work.
Jangan geer-geeran dulu. Kemudian pemerintah harus betul-betul bertindak sebagai regulator dan wasit yang bijaksana. Dan satu hal, tidak ada kata tunggu-tungguan. Semua harus inisiatif, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi intinya semua harus inisiatif untuk kebaikan bersama. Oke, baiklah. Pak Adi Stambul, ya. Baik, saya sebelum saya nanti tutup dengan ada 4 poin yang harus dimiliki oleh semua pihak. Saya menantang ya, Ibu Menteri Tenaga Kerja. Jangan hanya ngurusin hal-hal yang TKI atau others, kita lihatlah. Tapi tentu beliau harus bekerja dulu gitu. Kalau memang tidak mampu, ya lebih baik mengundurkan diri aja. Atau saya minta Pak Jokowi harus tegas gitu ya kan. Harus kerja. Tidak ada visi menteri, harus visinya Pak Presiden jelas kok SDM ya toh. Tentu dia harus berpikir membuat ekosistem ini secara baik dan bisa diimplementasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kadin dalam hal ini ketua umum sangat mendorong kepada semua pihak bahwa kita harus memiliki etos kerja ya. Yang kedua, akhlak atau integritas, skill dan kemampuan, dan baru kita bicara mengenai upah, gaji dan salary. Seperti yang sampaikan Pak John tadi, jangan kita bicara tuntut menuntut hal yang tidak penting gitu loh. Nah, ini sekarang kita sudah bicara terhadap digitalisasi. Nah, kita harus berada di jalan tengah. Kita boleh memiliki skill, tetapi kita harus memiliki akhlak, integritas. Itu yang penting kalau menurut saya. Kalau mau kita mau membangun bangsa dan negeri ini dengan baik. Sehingga kita juga, kalau kita sudah melaksanakan Pancasila, saya pikir tidak akan bisa melanggar HAM. Karena Pancasila itu sudah komplit kalau menurut saya. Dan universal. Nah, satu lagi, terakhir bahwa para pengusaha ini kita dorong memang. Kadin mendorong agar bisa menerapkan prinsip-prinsip bagaimana mengelola bisnis yang baik dan tidak melanggar hak asasi manusia. Saya pikir demikian. Oke, Pak Ari, silakan. Ya, saya sepakat sebenarnya bahwa ini sebenarnya kerja bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, pekerja dan lain. Sehingga memang dia harus punya satu langgam kerja yang sama. Oke. Saya juga sepakat bahwa harus ada posisi yang setara. Bukan hanya antara pengusaha dan pekerja, pengusaha dan pekerja, tapi juga wasitnya, negaranya, sehingga pemahamannya sama terkait bagaimana seharusnya membuat satu regulasi untuk operasi perusahaan, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bagaimana tidak merugikan masyarakat yang bekerja di dalam satu perusahaan, tapi juga tidak merugikan operasi perusahaannya itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip itu kan sebenarnya juga harus juga dipahami oleh si wasit, si regulatornya ya, dalam hal ini negara. Itu yang sebenarnya menjadi salah satu kolaborasi yang cukup ya seharusnya bisa dikerjakan bersama-sama gitu, sehingga bisa mewujudkan prinsip-prinsip panduan dari PBB terkait sama masalah bisnis dan HAM. Itu. Oke, okay. Mbak Pratiwi, Anda punya waktu 3 menit, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi udah dirangkum dari 3 pembicara narasumber sebelumnya ya. Dari kami TWRC sendiri memang berharap bukan hanya pekerja tadi, bukan hanya pekerja yang kami libatkan untuk dialog sosial, untuk pencerdasan tentang hak asasi pekerja itu sendiri, tapi juga pengusahanya juga membuka diri. Kalau misalnya ada beberapa praktek yang ternyata sudah ada, praktek-praktek bahwa pengusaha sudah membuka diri nih terhadap dialog sosial, itu yang menjadi penting. Karena memang kuncinya dialog sosial itu ada 4 pilar kerja layak, dan salah satunya itu adalah dialog sosial. Oke. Khususnya juga untuk tadi soal-soal informalisasi kerja, itu perlu diperhatikan sesegera mungkin, karena kan teknologi berkembang jauh, kemudian banyak fleksibilitas kerja lagi gitu kan. Kemudian soal industri manufaktur ini bukan hanya industri, bukan hanya di negara kita udah lintas batas gitu kan. Misalnya brand internasional punya pabrik di Indonesia, bagaimana komitmennya itu negara, pemberi kerja, pekerja dan
dunia internasional, kemudian harus saling memahami prinsip-prinsip kerja hak asasi manusia itu. Bisa dikatakan PR-nya masih teramat banyak dan berat ya, untuk bisa dirampungkan semuanya, walaupun ternyata satu jam ini nggak pernah bisa cukup ya Pak Adi untuk membahas semuanya. Mungkin kita perlu satu forum khusus merampungkan hal ini dalam waktu mingguan mungkin ya. Tapi dengan apa yang kita bahas ini mampu memberikan satu ide-ide awal gitu ya, tentang apa yang harus dilakukan, entah bukan hanya di sisi pekerjaan saja, pengusaha, tapi keterlibatan negara ini penting untuk memberikan satu kontribusi positif sebagai penengah dari segala macam permasalahannya, agar tidak lagi ada komponen hidup layak yang dipermasalahkan dari teman-teman buruh agar mereka menuntut banyak hal. Anyway, terima kasih Pak Adi waktunya. Terima kasih. Salam pemuda Pak John, terima kasih, sehat-sehat Pak John ya. Sama-sama Pak. Dan juga Pak Ari Yurina, thank you. Mbak Ari Matiu, terima kasih banyak. Demikian perbincangan saya bersama dengan 4 narasumber tentang tantangan dunia usaha dalam upaya penghormatan hak tenaga kerja. Kita akan bahas lagi ini di pertemuan berikutnya. Saya Daniel Adam, selamat pagi dan sampai jumpa.